Ya, halo, ketemu lagi di channel Terpojok. Channel yang berisi video jalan-jalan seputar Semarang. Ya, selamat pagi. Hari ini kita jalan-jalan di sekitar Brapatma. Kita mau survei-survei ke Pantai Tirang. Kita mau lihat di Pantai Tirang apakah masih kena rob. Karena Semarang itu di sekitaran bulan April sampai Juni itu sering terjadi rob. So, kemarin juga di pelabuhan sampai pabrik-pabrik memulangkan karyawannya ya, nah, banjir itu tadi. Salah. Sana, salah. Lupa saya. Lupa lihat Google Map maksudnya. Ini kayaknya belok ke kanan. Sana orang muter jauh. Raja ya, kayaknya di luar situ bisa lah. Ya, keren ya kalau lihat di berapa main ini, wah, serasa rumah modern. Jalannya gede-gede. Rumahnya juga bagus-bagus, adem, asri. Beda kalau di perumahan subsidi ya, jauh lah. Ya, semoga saja pantainya masih buka. Semoga saja pantainya tidak kena rob. Kalau orang Semarang pasti seringnya yang familiar itu Pantai Marina, itu ya pasti itu familiar banget. Kalau Pantai Tirang kan ibaratnya juga mirip kayak Pantai Cipta atau Pantai Baruna itu ya.
aksesnya agak sulit. Kalau di Tirang ini kan aksesnya sudah terhalang oleh perumahan. Kalau di Pantai Baruna itu untuk kawasan pergudangan juga, jadi agak gimana ya, kurang jos lah untuk dibilang sebuah pantai. Terus kalau Pantai Cipta juga itu sudah tertutup oleh terminal peti kemas. Kalau zaman dulu sih masih bisa diakses, tapi kalau zaman sekarang kurang begitu mudah dijangkau ya, atau sulit ya kalau dijangkau ya. Sebenarnya kalau Pantai Tirang ini juga kalau buat wisata mungkin agak sulit nih gitu. Bis-bis atau bis-bis besar atau mungkin mobil-mobil yang besar ya, karena aksesnya juga terbatas. Pas kau jalan sampai nih, masa bisnya lewat. Bentar, Pak. Banjir betul, Pak, wingi, Pak? Bentar, Niko. Oh, gitu. Suan, ya, Pak? Nah, akses kayak gini kan kalau untuk wisatawan kan kayaknya ya agak gimana ya, kalau bukan wisatawan lokal dari Semarang aja kurang menarik kayaknya. Ini kata bapaknya tadi kemarin nggak banjir, kemarin aku rob. Ya super, alhamdulillah isinya tambah-tambah semua. Mungkin yang lebih pemancing mungkin yang kalau minggu katanya juga rame sini, bisa alternatif lah. Karena pantura itu emang jarang ya dapat pantai yang bagus, tuh jarang banget lah kalau pantura, atau biasa kalau di pantai selatan atau di luar Pulau Jawa mungkin bagus-bagus pantainya. Kalau di pantura emang pantainya relatif lebih tenang lah ombaknya. Tapi kan ya gitu, pemandangannya nggak terlalu bagus. Beda kalau di pantai selatan ini, pemandangannya keren-keren, tapi ya gitu, ombaknya gede-gede, soalnya langsung ke samudra, samudra India, samudra apa ya. Ya kalau yang mau wisata murah meriah, 5.000 ke pantai lumayan lah daripada nggak ada. Kalau di sini GPS juga rada top ya, karena dekat juga dengan pangkalan udara atau pangkalan militer, jadi untuk pesawat tuh, pesawat
kayaknya sudah banyak juga yang kesini. Dilihat jejaknya ini. Iya, sampai di Pantai Tirang. Pantai yang lumayan bersih. Sepi karena masih pagi. Oke, terima kasih telah menonton di video ini. Kita sudah sampai di Pantai Tirang. Ya, suasana pagi. Pantai Tirang pagi ini. Tipikal Pantai Pantura ya. Tidak ada ombaknya. Iya. Oke. Semarang Pantai Tirang. Oke, terima kasih telah menonton video kali ini. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.